Kemudian Allah datangkan yang lainnya, wa dihim tangan mereka, tangan ini pun akan berbicara nanti pada hari kiamat. Untuk apa selama ini kita gunakan di dunia? Untuk menyentuh apa tangan ini? Untuk mengambil apa ini tangan? Untuk mencatat apa ini tangan yang kita gunakan hari ini?" Kemudian, untuk apa tangan yang kita miliki hari ini? Semua ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yang tangan ini akan melaksanakan tugas dari pemiliknya, tetapi ingat bahwa tangan ini kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Kemudian, Allah melanjutkan dalam Surat An-Nur tadi wa arjuluhum bima kanu ya'malun. kemudian kakinya kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah kemana digunakan untuk berjalan untuk apa kaki yang Allah berikan ini karena kaki akan berjalan sesuai dengan kemauan pemiliknya tetapi ingat bahwa nanti pada, pada hari kiamat kaki ini Allah akan mengizinkan untuk berbicara. Maka, sebelum kita terlambat, sebelum kita terlambat di dalam menggunakan sebaik-baik, ya, sebaik-baik dari apa, dari lisan kita, tangan kita, kaki kita, maka gunakan sebaik-baiknya. Maka, manakala kita melakukan kebaikan, lisan ini pun akan bersaksi di hadapan Allah dengan saksi kebaikan. Ketika tangan yang kita gunakan untuk melakukan mengambil, menyentuh suatu kebaikan, maka pada hari kiamat tangan ini akan bersaksi sebagai kebaikan, dan kaki yang kita gunakan hari ini untuk melangkah kepada kebaikan ini pun akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti, memberikan saksi di hadapan Allah bahwa dahulu orang ini pun menggunakan kakinya dengan baik. Allah wa iyyakum jami'an. Di hari kiamat nanti bahwa tidak ada yang namanya rahasia. Di hari kiamat nanti tidak ada yang disembunyikan. Di hari kiamat nanti semua akan tersingkap. Apa yang kita lakukan di dunia. Baik itu perbuatan yang mendatangkan, ya mendatangkan pahala, atau perbuatan kita yang mendatangkan keburukan dan dosa, maka tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah, semua akan tersingkap, semua akan ter, ya, semua akan tertulis dan semuanya akan diiklankan nanti, jawa. Kalau di dunia. Ketika seorang merahasiakan, maka banyak dari orang lain yang tidak mengetahuinya. Ketika di dunia seseorang merahasiakan perbuatan buruk, maka ingat di hadapan Allah, tidak ada yang rahasia. Ketika kita hari ini melakukan perbuatan dosa dan maksiat, walaupun manusia tidak mengetahui dengan perbuatan yang kita lakukan dengan tangan ataupun lisan dan tidak ada manusia yang menyaksikan tetapi ingat di hadapan Allah kelak akan tersingkap semuanya sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-109 Allah berfirman innaka antal alamil ghayub innaka anta Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sesuatu yang tidak nampak, yang dirahasiakan. Bukan hanya lisan kita, kaki kita, tangan kita yang bersaksi, tetapi akan bersaksi pula di hadapan Allah bumi yang kita injak. Bumi yang kita injak pun akan bersaksi sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Az-Zalzalah ayat yang keempat Allah berfirman yauma di tuhadditsu akhbaraha dan di hari itu di hari akhir nanti bumi yang kita pijak ini akan bersaksi di mana kita melakukan perbuatan buruk di mana kita melakukan kebaikan bumi ini pun akan menjadi saksi maka gunakanlah sebaik-baik ya kehidupan yang kita miliki. Kenapa? Karena hakikatnya hidup ini adalah sebagai sejarah. Kita hari ini sedang mengukir sejarah untuk kita besok. Ketika kita berbuat buruk hari ini, ketika kita menjauhi diri dari kebaikan, itu maknanya kita sedang menulis sejarah keburukan buat kita. Dan manakala kita menggunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya di dalam berbekal untuk hari akhir nanti, maka hakikatnya ini pun kita sedang mencatat. Siroh, apa itu? Yaitu perjalanan kehidupan kita akan menjadi sejarah untuk kita besok. Maka hari ini adalah sejarah untuk kita nanti. Hari ini adalah sejarah untuk kita, sehingga buatlah sejarah kita besok dengan sebaik-baiknya yaitu di hari ini. Jamaah rahimani Allah wa iyakum jami'an. Dan ingat akhirat bahwa nanti pada hari kiamat tidak bermanfaat harta kita. Tidak bermanfaat kedudukan yang kita miliki. Tidak bermanfaat jabatan dan pangkat. Keturunan Ataupun pengikut-pengikut tidak bermanfaat nanti pada hari kiamat, walaupun di dunia memiliki jabatan yang tinggi, pengikut yang banyak, harta yang melimpah tetapi ingat, semua itu akan tidak akan pernah manfaat di hadapan Allah nanti, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 Allah berfirman, la yanfa'u malun wala banun. Dan ketika itu tidak bermanfaat malun, hartanya enggak bermanfaat. Kemudian tidak bermanfaat itu apa? Anak-anak pun tidak bermanfaat. Keturunan-keturunan pun tidak bermanfaat. Apa yang kita miliki hari ini? apa yang kita banggakan hari ini dan apa yang kita ya, yeah. yang kita simpan hari ini kelak pada hari kiamat tidak bermanfaat yeah. sebagaimana Allah kabarkan la yanfa'umalun wala banun tidak bermanfaat lagi sehingga kehidupan ini akan menjadikan kita ya, yeah, untuk apa untuk mendapatkan kebaikan atau keburukan tergantung apa yang kita lakukan hari ini kemudian pasangan yang kita banggakan anak-anak yang kita harapkan kebaikan orang tua yang kita harapkan kebaikan ini pun tidak bermanfaat nanti pada hari kiamat dan ini Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Abasa ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u akhi." Dan ketika itu saudara kita yang kita banggakan, yang kita harapkan di dunia, ternyata mereka akan pergi. Mereka pun memikirkan nasib masing-masing. Wa ummihi wa abi Bapak dan ibunya pun entah kemana. Orang tua yang sering menjadi harapan bagi anak-anak, tetapi ternyata mereka pun akan pergi meninggalkan kita. Kemudian Allah kabarkan, wa wa bani. kemudian pasangannya yang mungkin di dunia sebagai teman, yang mungkin, ketika hidup di dunia sebagai teman di dalam susah dan senang, ternyata pun akan pergi meninggalkan kita. Anak-anak yang kita banggakan hidup bersama di dunia, satu rumah satu atap, akan merasakan senang sebagaimana ketika hidup di dunia senang dan sukanya, atau senang dan susah bersama. Ternyata itu pun di hari kiamat akan pergi. Dan ketika itu, kita akan memikirkan nasib sendiri-sendiri. Kita akan memikirkan nasib sendiri, jamaah. Itulah keadaan di hari kiamat nanti. Siapkah kita untuk menghadapi hari di mana ketika itu tidak bermanfaat lagi harta kita? Hari di mana dirham dan dirham sudah tidak ada manfaat. Yang kita cari dari pagi sampai malam. Yang kita bersusah payah di dunia ini untuk mencari harta. Dari pagi siang sampai malam. Ternyata itu pun tidak ada manfaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapkah kita untuk mendatang, mendatangi di hari kiamat nanti. Dikala kita tidak mampu lagi berjalan. kita tidak mampu lagi untuk berjalan dengan baik. Dikumpulkannya manusia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lada sulu koda ma'abdin yau mal Dan ketika itu manusia pun dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan la tazulu kodama abdin. Dalam keadaan kakinya tidak bergerak. Dalam keadaan kakinya ini terhimpit. Dalam keadaan kaki ini tidak bisa digeser. Dengan banyaknya manusia kala itu. Dengan banyaknya manusia yang dibangkitkan di hari kiamat nanti. An di hari kiamat nanti akan ditanya kita hari itu. Akan ditanya semua kita tentang empat hal. Di hari kiamat nanti kita akan ditanya tentang empat hal. Tentang umurnya, tentang umur, apa yang sudah kita gunakan umur ini. Umur yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Apa yang sudah kita gunakan. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia. Sudah berapa lama kita mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia tetapi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita balas untuk apa, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang sudah kita gunakan dari fasilitas yang Allah siapkan di dunia akan ditanya kita semuanya tentang hal ini. Kemudian Rasul pun melanjutkan di hari akhir nanti akan ditanya an umri fi ma'afna, wa anshabbihi fi ma'abla dan waktu muda kita. Waktu muda ini ini pun akan ditanya di hadapan Allah. Waktu muda kita gunakan untuk apa? Sekarang umur kita sudah berapa? Dan waktu muda kita dihabiskan untuk apa? Sedangkan di luar sana orang-orang yang telah meninggal dunia pengin seperti kita hidup di dunia. Orang-orang yang telah mendahului kita ke alam kubur mereka, seandainya mereka bisa mengabarkan kepada kita, mereka pengen bisa hidup seperti kita hari ini. Seandainya mereka bisa mengabarkan kepada kita, mereka pengen ibadah. Seandainya mereka mampu mengabarkan kepada kita, mereka akan mengatakan pengen hidup kembali. Maka, gunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat Rasul mengatakan Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu Di hari kiamat nanti di hari akhir nanti ingat bahwa akan ditanya harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki. Dari mana dapatnya? Dari mana engkau memperoleh? Dan ke mana engkau keluarkan. Harta yang kita miliki hari ini akan ditanya kelak pada hari kiamat. Dari mana engkau mendapatkan harta itu, kemudian engkau keluarkan untuk apa? Bukan hanya sekedar di dalam mencarinya, tetapi di dalam mengeluarkan. Kemudian bukan hanya saja di dalam jumlah yang kita cari, tetapi bagaimana cara kita mencari karena itu semuanya akan dihadapkan nanti pada hari kiamat kemudian yang keempat Rasul mengatakan di hari akhir nanti di padang mahsyar Rasul s.a.w. Alaihi Wasallam mengkabarkan wa an yus ala an ilmihi da amilabi. dan akan ditanya tentang syariat Islam ini yang dengannya Allah mengutus Rasul s.a.w. Alaihi Wasallam Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mewajibkan ibadah-ibadah apa yang sudah kita amalkan. Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan amalan-amalan apa yang sudah kita amalkan hari ini. Dan Allah ketika melarang, Allah mengharamkan sesuatu, mana yang kita sudah tinggalkan dan mana yang masih kita terjang. Ini akan ditanya kelak pada hari kiamat. Ini kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini dari amalan-amalan yang Allah perintahkan di dalam ibadah ataupun larangan-larangan yang kita diperintahkan untuk meninggalkan apa yang sudah kita lakukan. Dan ini semuanya kelak akan menjadi timbangan kebaikan untuk kita atau timbangan keburukan untuk kita maka kita sendiri hari ini yang sedang apa yang kita hari ini sedang mencatat sedang membuat sejarah untuk esok hari ini kita sedang membuat sejarah kebaikan yang akan kita dapatkan di sejarah nanti Ataupun sebaliknya, kita akan mendapatkan keburukan untuk sejarah nanti di hari kiamat, maka waktunya hari ini. Kemudian, setelah dibalas amalan-amalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana tadi disebutkan di dalam Quran, di akhir Surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setelah dibalas amalan-amalan." dibalas amalan kebaikan dengan kebaikan, amalan keburukan dibalas dengan keburukan. Kemudian wasiqal ladzina kafaru ila jahannam azumura. Maka dikiringlah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikiring ke neraka jahannam dengan berbondong-bondong. hatta idza ja'uha futihat abwaabuha kemudian mereka pun akan mendatanginya dibukakan pintu-pintu neraka wa qala lahum khazanatuha kemudian berkata para malaikat yang menjaga pintu-pintu neraka alam yatikum rusulum Mingkum yatluna alaikum ayati rabbikum Bukankah telah datang kepada kalian dulu di dunia para rasul yang Allah telah datangkan kepada kalian? Ya teluna alaikum ayati rabbikum telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an telah diingatkan oleh para alim telah diterangkan oleh para ulama telah disampaikan oleh para ustaz telah disampaikan oleh para mubalik Bukankah itu sebagai bukti bahwa Allah telah menurunkan Allah mengutus para Rasul Allah telah menerangkan lewat para ulama Allah telah mengingatkan mereka lewat orang-orang yang mengajarkan ilmu wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha dan mereka telah mengingatkan bahawa kalian kelak pada hari kiamat akan bertemu kalian akan apa akan dibalas pada hari kiamat kalian akan dibalas pada hari kiamat maka manusia kala itu orang-orang yang berbuat keburukan menjawab qalu balawalakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin mereka pun menjawab tentu benar Bahwa dulu pernah datang kepada kami, kami telah mendengar ayat-ayatMu, ya Allah. Kami telah mendengar orang-orang yang telah mengingatkan tentang hari kiamat, tetapi kami pun tidak menerima. Maka berhaklah kami mendapatkan kalimatul adab, maka mereka pun mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-... 72 waqila dukhulul qiladkhulu abwa khalidina fiha maka allah sampaikan masuklah kalian semuanya ke neraka khalidina kemudian kalian kekal di dalamnya ketika manusia-manusia telah memasuki tempatnya mereka orang-orang yang berbuat dosa orang-orang yang berbuat maksiat orang-orang yang kufur kepada allah mereka dimasukkan ke neraka Fiha. Mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang mukmin yang berbuat maksiat, maka Allah pun akan membalas sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian, ketika mereka telah memasuki neraka, didatangkan seekor domba. Inilah sebagai kematian, seekor domba. Kemudian, seekor domba ini disembelih maka kematian telah disembelih tidak ada kematian lagi fabi wal maka tempat inilah seburuk-buruk bagi kalian orang-orang yang sombong ketika di dunia wasiqal ladhina taqawu ilal jannati Kemudian digiring pula orang-orang yang dahulu di dunia beramal soleh. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka masuk ke dalam surga dengan berbondong-bondong. Mereka masuk ke dalam surga berbondong-bondong. Kemudian dibuka pintu-pintu surga. Maka setiap orang akan memasuki amalan-amalan lewat pintu-pintu surganya. Ketika dibukakan pintu-pintu surga wa qala lahum huzanatoha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin kemudian dikatakan kepada mereka para malaikat yang menjaga salamun alaikum selamat untuk kalian kalian telah berbuat baik kalian telah beramal saleh fadkhuluha masuklah dari pintu-pintu surga yang Allah telah siapkan waqalu maka penduduk surga pun menjawab alhamdulillahilladhisadaqana wa'ada segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunaikan janjinya janji yang dahulu ketika di dunia kami dengar janji yang dahulu di dunia kami membaca di dalam Al-Qur'an janji di dunia yang dulu kami mendengar dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami mendengar dari sunnah-sunnahnya kami mendengar dari hadis-hadisnya makma segala puji bagi Allah yang telah menunaikan janjinya dengan balasan yang sesuai apa yang dilakukan wa awrasan al ardo natabawu min min al kemudian Allah Ya, maha suci Allah yang telah menunaikan janjinya dan telah menempatkan kami di tempat-tempat surganya, di surganya hai sunasya, di mana kami menginginkannya. Kami menempati surga, menempati tempat-tempat yang Allah sediakan di surga dengan apa tempat yang mana yang kami inginkan. Fani'ma ajrul amilin, maka sebaik-baik balasan adalah surga bagi orang yang beramal soleh. sehingga ma'asyiral muslimin jama'ar rahimani Allah wa iyyakum jami'an maka ingat bahawa segala apa yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah terluput di hadapan Allah ingat bahawa kelak pada hari kiamat ada yang namanya pengadilan akhirat apa yang sudah kita lakukan dari amal baik ataupun amal buruk kelak pada hari kiamat setiap kita akan mendapatkan Apa yang kita lakukan hari ini sehingga hendaklah kita semuanya gunakan waktu sebaik-baiknya, dan kita gunakan waktu hari ini sebagai sejarah kita besok. Maka kebaikan yang kita dapatkan, atau keburukan yang akan didapatkan di hari kiamat, penentunya di hari ini kita hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surganya Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini di dalam mengingatkan kepada. ya hari akhir sebagaimana yang beliau tulis dengan apa dengan membahas pintu-pintu kebaikan dan semoga menjadi pintu kebaikan untuk kita pintu kebaikan untuk keluarga dan pintu kebaikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allahu rabbul alamin semoga bermanfaat terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangannya wasallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira Silakan jamaah kalau ada yang mau bertanya barangkali yang bisa dijawab. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan akan datang. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh